Ya Alhamdulillah, Bunda Mutia maaf lahir batin, Mbak Astari, sama-sama Bunda sayang, terima kasih banyak. Habis ya Kak? Bun, hari ini aku cuma jembreng dikit, soalnya aku kan tadi habis undian giveaway ya, jadi waktunya habis buat undian. Besok aku jembreng banyak model, insya Allah ya, besok udah pada masuk model-model baru. Aku jembreng besok banyak model, insya Allah bunda-bundanya jangan kemana-mana, jangan sampai nggak nonton. Oh, ada satu model nih. Begitu Bunda sayang. Jadi kalau ada keterlambatan, mohon bersabar ya Bun ya. Kita minta sama Allah aja biar dilancarin semuanya. Apalagi kemarin tuh pas lagi lebaran, semuanya overload ya Bun ya. Kan semua orang yang kirim ini, kirim itu, yang belanja online, yang kirim-kirim parcel. Jadi udah bisa dipastiin tuh yang namanya perusahaan ekspedisi itu pasti header banget ya. Ada yang nyasar ya Kak, ada yang nyasar kemarin. Ada yang nyasar. Itu kenapa? Soalnya dia tuh pakai vendor, Bu. Dan di kotanya enggak ada. Di oper. Oh, iya, ada aja ya Bunya, tapi alhamdulillah loh kemarin itu yang pada nungguin yang mau dipakai lebaran, alhamdulillah pada nyampe. Cuman kemarin tuh ada satu apa dua gitu yang bermasalah karena ekspedisinya di sana apa pakai vendor apalah gitu pokoknya. Jadi bukan dari Astarinya ya Bun ya. Kalau barang udah kita kirim, sebenarnya udah kita kasih ke kurir, udah masuk ekspedisi, itu sebenarnya udah bukan tanggung jawab kita lagi ya. Maksudnya tanggung jawab kita tuh tinggal 20% aja ya. Tanggung jawab Astari Fashion tuh tinggal 20-10% aja untuk ikut mantau ya. Karena itu kan barang sudah di tangan ekspedisi, dia yang bertanggung jawab penuh ya. Tapi tetap Astari Fashion pasti bantu, kasih apa, kalau diminta resi kita pasti kasih resinya. Tapi sebenarnya untuk pengiriman pakai Lion Parcel itu Bunda dapat resinya itu langsung dari Lion, bukan dari kita Bun ya, karena Astari Fashion nggak pernah bagi-bagi resi. Tapi kalau Bundanya minta pasti nanti kita kasih seperti itu ya Bun ya. Kalau Bunda minta resi insya Allah kita kasih, tapi sebenarnya itu Bunda bakal dapat dari Lion, nggak harus minta ke kita. Bunda nanti dapat WA dari Lion Parcel. Itu WA-nya itu berisi link ya. Link itu kalau Bunda klik itu adalah tracking udah sampai mana nih paket Bunda ini gitu ya Bun ya. Begitu, tapi tetap kita bantu, kita nggak lepas tangan. Kemarin pun ada masalah tetap kita pantau, kita tanyain, kita teleponin ke sana kemari, udah sampai mana, kendalanya di mana ya, tetap kita bantu seperti itu. Tapi alhamdulillah loh kemarin 90% yang orderan yang mepet-mepet ke lebaran itu alhamdulillah nyampe semuanya sebelum lebaran ya. Cuma ada dua ya Kak, yang kemana Pacitan yang nyasar sama yang Cirebon. Cirebon itu kemana? Barangnya kemana? Enggak kemana-mana, emang dari sana. Oh, soalnya tuh iya. Nah gitu Bun ya, yang namanya lebaran kan aduh itu sampai ratusan mungkin ribuan tiap harinya gitu loh. Apa pengiriman kayak gitu kan pasti kender ada aja yang salah masuk atau salah nempatin lokasinya ya, mohon dimaklumi. Tapi alhamdulillah 90% Astari Fashion kemarin yang orderan mepet-mepet lebaran tuh sebelum lebaran pada nyampe dan bajunya bisa dipakai untuk bunda-bundanya seperti itu. Oke Bunda sayang, ini yang terakhir nih, masih setelan bahan silk ya. Yang ini celananya pendek loh ngatung. Yang ini celananya aku kasih tahu aja ya Bun ya. Ini kalau di aku ngatung tuh, berarti ini panjangnya sekitar 80 cm-an. Tapi untuk Bunda yang tinggi badannya di bawah 160 ini cocok ya. Bahannya silk, harganya 179, LB-nya 110 ya. Ada tali pinggang, motifnya cantik banget. Ada kancing depan, wudu friendly juga. Bunda yang mau langsung screenshot aja, harganya 179. Untuk bunda-bunda yang telat nontonnya, tidak apa-apa, nanti coba diputar ulang aja. Oh, Bunda Alfionita nih, Bunda Alfionita selamat nih, Bunda dapet giveaway tadi ya.
Bundanya baru nonton. Tadi aku undi giveaway-nya di awal soalnya. Bunda boleh putar ulang videonya dari awal ya. Bunda Jumawati, waalaikumsalam, minal aidin wal faizin, Sulawesi Tenggara nyimak, semoga jualannya laris barokah, amin ya rabbal alamin, terima kasih doanya. Ada Bunda Alfrida juga, ada Bunda Siti Fatimatul Umroh, terima kasih sudah hadir. Oke Bunda sayang, mohon maaf banget hari ini aku jembring bajunya cuman dikit karena aku tadi waktunya habis buat undian dulu. Nggak apa-apa ya Bunda, aku mah santai aja ya, nggak harus repot-repot, jembreng, lama-lama, live lama-lama, ya nggak apa-apa, yang penting jualannya banyak. Live-nya nggak usah lama-lama ya Bun ya. Kan Bunda bisa pilih lewat status WhatsApp, ya Bunda bisa langsung minta foto ke admin juga, nggak apa-apa ya Bun ya. Yang penting mah, aku tetap live, ketemu bunda-bundanya, silaturahmi, seperti itu. Aku besok insya Allah banyak model baru, bunda-bundanya jangan sampai nggak nonton ya. Ada... Bunda sayang, untuk hari ini aku cukupkan sekian aja dulu ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga waktunya berkah bermanfaat. Sekali lagi selamat untuk 10 pemenang giveaway hari ini. Dan untuk yang belum menang, jangan bersedih karena masih ada undian berikutnya lagi. Tetap semangat, tetap nonton Astari Fashion. Jangan lupa kasih jempol dan bantu share dan selalu komen ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.